Hari ini saya akan berkongsikan dengan you guys cara-cara untuk bagaimana kita boleh menggunakan rumah kita sebagai studio untuk YouTube. Hai, nama saya Norman. Selamat datang ke Norm Lab. Ini adalah tempat saya sharekan tips and tricks berkenaan dengan teknologi. Sebelum kita mulakan tutorial kita pada hari ini, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya kepada yang sudah. Thank you very much for your support. Sekarang ni kita berada di dalam, we call it apa, kita dalam fasa apa, PKP eh. PKP ke PKPB apa, iPhone dah confused dah sebenarnya. So, kebanyakan daripada kita adalah dinasihatkan supaya bekerja daripada rumah, terutama di yang berada di kawasan apa, Klang Valley lah. Okay, so kalau kita sebagai content creator pun, kalau you ada studio ke, kita nak buat vlog kat luar pun susah. So macam mana kita nak buat kita punya content di rumah? I akan sharekan dengan you guys 3 tips sekejap je. I nak share dengan you guys macam mana kita boleh membuat kita punya content, macam we call it more production value, tu lagi best lah. Okay, alright. Tips yang pertama I nak share dengan you guys bila kita buat dekat rumah adalah, first thing first adalah untuk mencari latar belakang yang we call it sebagai kosong atau simple. Kalau you all tak ada latar belakang yang kosong, macam kalau you ada dinding yang kosong ke, atau you all ada macam backdrop lah, backdrop yang kosong yang dekat belakang ni, is very much better lah. Jangan ambil tempat yang we call it sebagai semak. Semak ni nanti bila orang nak tengok tu, sebab dia nak tengok you, bukan nak tengok benda dekat belakang tu. So cari tempat yang we call it sebagai simple, very empty, very simple, minimalist punya background lah. So macam saya nak cari macam mana I nak buat content I di rumah pada hari ni. So I bila ada search tempat lain, semua semak kan. So I jumpa macam, kalau you duduk kondo, the best place adalah dekat belakang ni, you ada balcony you all dekat belakang ni. So macam I ada langsir yang putih kosong je, so this is the place I nak buat. So I decided, so you all boleh fokus kepada saya, atau tak perlu fokus kat belakang lah. Okay, so tips yang pertama adalah you all make sure your latar belakang yang kosong. So yang kedua adalah untuk memastikan kita punya kamera ni, we call it sebagai tumi lah. Kalau kamera yang you all ada ni, you pakai handphone ke, atau you pakai you punya SLR ke, dia punya we call it position tu is quite close kepada your eye level lah, mata your eye level. Jangan dia terlampau dongak tinggi atau terlampau rendah. So macam mana kalau macam I pun, saya tak bawa tripod saya, saya menggunakan mini tripod. Macam mana kita nak bagi we call it sebagai eye level kan? So I ada satu idea dia sebenarnya, I nak share dengan you all, adalah saya menggunakan teknologi yang terkini. Teknologi apa? Saya menggunakan bangku saya. So bangku ni sebenarnya I beli je kat kedai RM2 je. Kat kedai RM2 ada, kalau peminat kedai RM2 tu, kedai Eco tu, you all boleh beli bangku ni. So I letak atas meja, kau I punya coffee table kat atas tu. So I dah boleh positionkan I punya, we call it I punya kamera lah. So dekat sini lah, I nak gerak ke tepi ke, macam slider lah. Okay, macam slider ke apa ke, depan ke belakang ke, I tengok position semua dah cantik, background semua dah cantik, eye level cantik dah. Okay, perfect. Okay, so perfect dah. So macam mana kita nak buat kita punya background lagi menarik lah, we call it. Okay, I ada satu ni alat yang saya pakai, tetapi you guys boleh menggunakan, we call it sebagai barang yang ada dah. I nak tunjuk dengan you guys dulu. Okay, this is LED, atau we call it sebagai RGB punya lampu lah. RGB punya lampu. So kalau you all nak invest pun boleh, atau you all boleh menggunakan mentol yang berwarna. Sebab apa I nak beritahu you guys macam mana dia akan menjadi lebih menarik. So kejap eh, saya on dahulu. Okay, once kita dah on dah, terus dah nampak dah warna biru. Okay, bukan kita nak menyalakan kulit kita menjadi warna biru, bukan guys, kita bukan nak menyalakan kulit kita, tetapi kita nak menyalakan dia ni, latar belakang ni, nak bagi dia lagi macam we call it lagi menarik lah, dia lagi pop lah dia punya tu, dia punya background. So macam mana kita ambil kita punya lampu, atau kita punya mentol tu, atau macam kedai tom yum tu kan, ada warna biru ke, warna merah ke, terpulang pada you guys what color you nak. So kita letak di belakang. Tengok okey tak? Saya tengah tengok saya punya kamera ni, nampak tak? Menarik tak? So daripada yang before ni, sebelum dia jadi macam ni, dia putih macam boring je, sekarang ni kita letak macam ni. Okey, nampak tak?
So dengan latar belakang yang kita nak letak lah, kita nak letak warna biru ke, kita nak letak warna ungu ke, it's up to you. Okay, just put the background lampu dekat belakang ni. Tak perlu benda-benda yang canggih ke, green screen ke apa yang ada. You dah ada background yang cantik, so itu you dah boleh buat content you. Okay, tips yang last kali, you punya bonus tip adalah untuk memastikan suara kita jelas. That's why bila I berdiri dekat kamera ni, hari ni saya tak pakai saya punya clip on mic, tetapi saya menggunakan I punya external mic. Atau you all menggunakan, kalau kita nak pakai kita punya handphone pun untuk membuat konten-konten kita, pastikan suara kita dengan mic tu tak berapa jauh, supaya dia boleh tangkap suara kita saja. Nanti kan dia tangkap suara benda lain ke, kucing ke, bergerak ke, apa ke, semua kan, semua benda pun masuk dalam kita punya video. So pastikan your distance lah. Saya suka saya punya distance ni, kita dengan mic ni is very close lah, tak sampai pun kulit sekaki lah. Selalu saya ambil, pastikan suara saya ni very close to the mic. Kalau suara you tak cukup close pun, make sure you throw your voice tu, suara you tu agak kuat lah, supaya pendengar you all dengar suara you dengan jelas. Okay guys, so korang nampak tak, before ni kita dah ada background yang kosong. Okay, and just nak summarize dengan you guys, background kosong, kita letak kita punya lampu atau mentol ke apa ke RGB untuk memastikan background you all cantik. Dan last kali kita ada kita punya lighting, apa kita punya suara yang jelas. So selepas ni dah tak ada excuse lah, you all dengan time PKP ke, PKPB ke, atau pukul 1 pagi, pukul 2 pagi tak ada studio ke apa ke, you all boleh terus buat content you. So no excuse. Oh yeah, dengan last kali, jangan lupa untuk beli you punya bangku ni, bangku RM2 ni, tripod kita. Tapi best lah kalau you all ada tripod sendiri, lagi best. Lagi senang lah you all nak buat content. Okay guys, so itu saja video kita pada hari ni. So seperti biasa, jangan lupa untuk like and subscribe pada channel saya, dan juga komen pada video di bawah. Kita akan jumpa di tutorial lain. Thanks guys. Fokus. Saya Sean. Saya normal.